dia lagi. Cepat kan? Kalis air tak? Kalis air. Kalis air. Jadi kalau macam tak adalah bukan, macam sekalis-kalis baju. Dia bukannya hujan. Macam hujan. Dia macam macam kita menangis sikit-sikit je lah. Macam kita broken sikit je lah kan. Bukan macam broken kematian isteri, bukan. Kalau menangis kematian isteri tu macam hujan lebat. Ni macam bini tinggalkan kita sikit-sikit macam tu je lah. Dia menangis sikit-sikit macam tu je basah. Tak basah. Betul kan? Tak ibarat tu? Mandi tak basah. Macam tu lah dia. Makan pun tak kenyang. Datuk Red dan Adira dilihat sangat akrab sampai ada yang menyangka mereka sudah kembali menjadi suami isteri. Ramai memuji sikap Adira yang masih sanggup mengorbankan waktu rehatnya demi membantu Datuk Red berniaga. Saya pendekkan nyanyian saya. Ni hoodie kat beg kuning, saya pakai L, Adira pakai XL, Jimmy pakai M. Okay? Saya paling besar 5XL. Paling kecil XS. Jimmy majuk tak ada. Tu dia. Ada lah Jimmy tu. Ni apa? Ni COD dah pergi. COD dia lagi. Cepat kan? Kalis air tak? Kalis air. Kalis air. Jadi kalau macam tak adalah bukan, macam sekalis-kalis baju. Dia bukannya hujan. Macam hujan. Dia macam macam kita menangis sikit-sikit je lah. Macam kita broken sikit je lah kan. Bukan macam broken kematian isteri, bukan. Kalau menangis kematian isteri tu macam hujan lebat. Ni macam bini tinggalkan kita sikit-sikit macam tu je lah. Dia menangis sikit-sikit macam tu je basah. Tak basah kan? Betul tak ibarat tu? Mandi tak basah. Macam tu lah dia. Makan pun tak kenyang. Pergi mana-mana pun rasa macam tak bawa kereta. Cuba pegang 5XL nak tengok tu. Okey, cantik. Mana tadi ni? Kejap CP. Ada. 5XL ada. Tadi saya dah pakai dah. Macam 5XL paling besar? Ya, macam baju kelawar dah. Okey. Okey, Amin pakai. Tak payah lepuk lah. Tengok. Tak payah lah. Benda dah. Okay, korang. Okay, ni. Apa ni? Hoodie. Kambing hutan. Takut tembak ni, kang. Ni hoodie. Hoodie. Kat beg guna. Ni besar. Suka yang ni besar ni. Geng. Siapa ini yang dah payment ke? Lah. Yang dah order COD ke? Bolehlah type kat situ nanti moderator boleh pin aku. Dah siap dah? Belum. Okey je. Apa ni? Kita kan berbaju ni. Yalah, apa ni? Sukalah yang besar ni. 5XL tu paling besar tu. Ui. Besar. Janganlah besar sangat tak tu. Tak suka. Memang kalau sukalah. I love this one. Besar ni. Yeah. Okey. Siapa yang macam nak pergi jogging ke kan? Sesuai lah korang. Saya suka yang besar ni. Baggy. Yes, so macam untuk perempuan dia tutup segala apa yang perlu dia tutup. Baggy ni ya Allah Tuhan, nampak sangat orang tua. Okey. Ingatkan bagi. Loose. Ingatkan bagi tu yang kereta. Kereta golf tu. Bukan bagilah. Okey, lain. Lagi sekali. Miscommunication kat situ. Bagi. Ya. Pak, belakang ni macam ni. Dia macam longgar lah kan? Macam selesa lah. Pakaian ni memang selesa. Okey, dah tukar fikiran dah nak rembak Abang Red punya? 5XL. Aku tak kira aku akan rembak satu. Tak kira kita akan rembak. Rembak semua apa yang dia ada. Okey, buat air mulut dorang ni. Dogi dia cakap ya. Tulisan apa baju belakang tu? Aku tulisan terima kasih. Baju ni. Abang Mister, terima kasih Abang Mister. Semoga murah rezeki. Apa tulis belakang baju ni? Belakang tu. The future for the pew. Learn from the past. For the future. Ambil macam tu lah dek. Aku akan rembak. Okay. Ganti perfume yang buat tanah lah. Dia suruh ganti perfume yang saya ambil tu. Ganti. 20. Tak rasa pakai pun, dek. Tak ada pun. Dia dah sampai, dia terus rembat semua. Dia 20 takkanlah tak boleh kan. Kita rembat satu je. Betul, Arin Nazar kata. Untuk tutup aurat, pergi time jogging. Betul. Sami suka baggy-baggy macam ni. Siapa yang pakai baggy-baggy?
macam nak lari ke apa ke kan, tak adalah macam melekat sangat baju tu, tak ada. So Amir rasa ni sesuai untuk kita macam pergi bersukan juga. Macam bawa motor ke, basikal ke apa ke kan. Betul. Ah, memang sesuai. Tutup COD, tutuplah COD dah, sudahlah. Belum lagi, sabar. Eh, kau ni betul-betul tak ikut peraturan lah. Sabar. At least kita mencuba kan. Tak dapat telekung rotan, dapat akar pun jadilah. Ya Rizal, telekung kita akan rembat. Semua benda kita akan rembat. Dia boleh rembat kita punya kan. Sesuai kita rembat dia okay. Punya. Geng, siapa yang dah beli tu tak macam tu kan? Ni kerusi healing pun dia rembat dekat aku. Apa siapa, pula siapa, siapa, rembat siapa, ini saya belilah. Raja cantik. Itu kurang dekat rumah tu. Ada lima lah. Satu dah hilang lah. Telekung Amin suka kali apa? Ha, Fazila ke tadi? Semua suka kakak. Okay. Amin kalau kira kat rumah tu macam-macam. Kalau telekung Amin ada. Okay. Minta. Okay, COD dah tutup tu. Okay dah. COD dah tutup. Alhamdulillah. Okay dah. Okay, COD dah tutup. Sekarang ni perniagaan bermula balik. Okay Amin. Last 5 minit 15 minit Okay. Lepas tengah kita tambat Okay. Okay. Dan order telekong. Terima kasih. Alhamdulillah telekong dah belum dah habis ke tu. Ada lagi. Itu tadi ada yang dah bayar telekong tu. Ada yang dah bayar telekong tu. Allahu akbar. Terima kasih yang dah bayar telekong. Ni Haniza. Okey. Ke Haniza, thank you. Okey, kita pin telekong. Kita pin telekong. Okay. Telekong dah berapa orang boleh beli? Okey, dia dah campur tu. 5 XL berapa boleh pakai tu? 5 XL 100 lebih boleh pakai. Dark Soul. Oh, dah blue habis. Pit tu korang boleh tengok dah blue habis. Okey, saya terus tambah dah boleh terkung, terkung. Cepat-cepat dah pin dah. Dah terkung. Kejap saya suruh. Moderator. Oh, adalah. Ada mana nilah? Moderator ni. Okey. So kita ada navy blue satu. Navy blue. Okey, jap blue jap. Biru habis navy tu. Navy blue. Okay. Tapi yang ni dah solat tapi kita orang kejap, minta. Dia tambah balik, dia tambah balik. Kita lagi akan tambah balik. So ingat 15 minit sahaja lagi kita akan bersiaran secara live sebab hari pun dah nak hujan kan. Okay, Ami pun perlu tidur juga. Macam cerita dia, kita nak kena balik tidurlah deh. Okey, dah tambah dah. Okey, so okey. Dah tambah dah. Dekat beg kuning dah ada navy blue tau. So ada 5 warna telekung ni, dia senang sangat. Dia jenis apa kain dia? Satin crepe. Satin crepe. Okey, dia tak berapa nak panas. Dia tak, memang tak panas. Memang sesuai untuk kita pergi beribadah. Kita nak beribadah ni, kita nak rasa macam apa tu, tak panas, apa nak suam-suam macam tu kan. So, kain ini sangat-sangat sesuai. Yes. So, kita ada tali. Dia siapkan tali juga dekat awning dia ni. Awning dia pun kira free size. Kepala boleh sahaja muat aku sekirkan kepala dia ni. Lepas tu kita ada colour hijau. Colour hijau. Ni dia. Hijau. Kita ada hijau dekat sini. Nampak? Dia punya apa tu? Sulam-sulam dekat bawah telekung ni ada. Sama je dia punya design ni, sama tali awning dia memang sangat melekat. Tak lari jugalah kan. Memang kalau kita rokok ke apa, kita sujud ke banyak kali pun tak, awning kita tetap juga kat situ. So selain daripada tu kita ada color putih. Korang dah boleh tengok dekat beg kuning tau. Kita nak kena cover-cover juga lah suara dekat sini. Ya yeah, betul geng. Dapat target 50 jadilah geng. Lapannya lagi terkung. Lapannya lagi terkung. Ambil geram je. Pandang Abang Red. Lulah. Berlari. Okey, warna putih kat sini eh. Sini kita ada warna putih, dia punya sulang. Warna putih juga nampak. Itu tak boleh terkung. Mak dryer. Masak dryer. Tak boleh masuk dryer. Boleh lah sayang, tak masalah. 36 boleh sol. 14 je lagi geng. 14 je lagi. Okey. So kita ada color, ini color apa kita panggil, peach. Peach sayang, ini color peach. Ini color peach. Dia punya sulaman pun warna pink. Okey, apa yang Amir perasan pasal kita punya telekung ni kan? Dia punya sulaman kebanyakannya warna pink. Okey, putih saja yang tak ada sulaman. Putih ada. Apa? Putih ada sulam. dia tak ada sulaman color. Dia tak ada color. Dia sulaman color putih saja semua. Okey. COD tak ada sayang eh. Kita orang dah off untuk COD untuk tadi, kita open untuk COD untuk jacket je. So ini dia. Dia punya sulaman kalau dari jarak dekat memang lawa lah dek. Okay, senang. Senang untuk kita bawa travel sebab dia ada bagi uncang sekali. Lepas tu kita ada last colour. 5 colour je eh. So kita ada macam yellow peach kat sini. Come on guys. Betul. Come on guys. Ya, nampak? Tu. Dah. Betul dia. Ini. Cepat geng. Saya lapar ni geng. Tak makan kita lagi. Kita punya. Amin dah makan ni? Belum. Tak sempat makan tadi. Jangan makan Makan apa? Alah, kena depan ni je.
Okey je, boleh je. Okey. So korang. Apa lagi? Telekung lawa sejuk selesa. Ha, telekung ni memang sejuk dan selesa. Amin. Sebab Amin. Apa tau? Tengok awak ni, telekung boleh sayangku. Sekejap eh. Buat apa ni live ni? Kau daripada sana. Ambil video kau dekat tengok. Ha, kan. Kejap tau. Amin akan pakai nak tunjuk awning kepala telekung ni. Kambing hutan. Dah okay. Masuk kambing dia dah. Dah masuk dah kambing. Amin nampak penat. Mau tak? Pukul berapa pagi? Pagi. Amin selalu pagi-pagi. Pukul 6 pagi lagi Amin dah gerak. 6 pagi kan? Berapa lepas hari dia kan? Berapa pagi, hari? Pagi-pagi balik malam. Pagi-pagi balik malam ya? Amin paling awal balik. Inilah paling awalan. Balik. Kadang tu. Tu nampak. Ini awning dia. Selesa. Yes. Amin dah biasa penat dah. Yelah, kalau kerja ni, kalau tak penat bukan kerja lah nama dia kan. Itu dia. So, kita ada tali, kita adjust je lah. Adjust. Okay. Kita adjust kepala. Sekejap lagi Amin akan review uncang dia sekali. Okay, uncang. Okay, uncang. Tapi kita ada tali hijau je lah. Ada semua colour. Yelah mana? Mi, mana uncang dia sini Mi? Okay. Dah Mi? Setiap colour ni, colour dia. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.